torsinya sih lumayan lah buat mobil 1200cc. Senyores, Johnny, my friend, kembali lagi dengan Ben Spencer Rocky di Ben Spencer Rocky Channel. Udah lama ya. Nah, ini kita punya Honda Brio yang memang sudah kita review, tapi akan kita review kembali karena mobil ini kembali ke kandang kita ya. Jadi ini salah satu Brio yang lumayan kenceng karena dia sudah pakai turbo. Turbonya turbo apa? Turbo greedy. Joknya juga udah pakai bright. Bisa dilihat nih. Nah, ya joknya. Dia bucket seat, jadi yang namanya bucket seat itu tidak bisa diatur punggungnya, jadi hanya bisa satu gaya posisi ya. Jadi kalau lu duduk ya udah gaya lu begini aja. Kemarin sih memang nggak terlalu banyak kita bahas spek ya, karena kita bahas test drive. Maka hari ini kita akan bahas apa aja sih yang udah terpasang. Nah, mulai dari interior nih, kita lihat dia udah ada Devi Multi Gauge nya di sini, jadi dia bisa buat melihat water temperature, indikator RPM, indikator turbo boost, dan apapun bisa dilihat di sini. Cuman turbo boostnya di sini dipakein pakai thrust by greedy. Nah, basicnya mobil ini adalah Brio Satya, jadi dimodif sedemikian rupa. Dan memang dari video sebelumnya itu ada beberapa penggantian parts. Nanti kita akan jelasin juga parts di luar. Ini shifternya dia pakai D1 spec. Audionya memang masih standar, dia bawaannya kinyis. Jadi dari dalam sebenarnya sama video yang pertama ya. Kita lihat lagi keluar. Nah, di luar kita ada penggantian pelek yang tadinya pakai pelek replika CE28, sekarang pakai pelek Rega Master original Jepang. Yeah. Oh yeah. Yeah. I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. Bannya 205/55 ring 15. Nah, bisa kalian lihat nih peleknya udah di powder coat. Jadi kalau kalian lihat dari lebih dekat dia ada partikel-partikel doff-nya, jadi lebih manis ya. Nah, Rega Master Evo ini kalau di pasaran harganya mungkin udah belasan juta. Jadi ini kita kasih bonus kalau yang mau beli Brio ini, Brio Turbo. Jadi pelek ini kita include-in sama pelek standar. Jok standar, jadi jok dapat 2 set, pelek dapat 2 set, setir dapat 2 set. Nah, lalu untuk kaki-kaki ini pakai coil over depan belakang, udah cukup rigid, jadi kalau lu mau nyelip kiri nyelip kanan tuh udah enak. Nah, terus udah gitu kita tambah lagi di belakang. Tadinya kemarin di video yang pertama belum ada nih. Ini wing carbon, jadi pakai karbon asli ya. Ini modelnya model Spoon, walaupun memang Spoon tidak mengeluarkan untuk Brio, tetapi ini dibikin sedemikian rupa mirip ciri khasnya wingnya Spoon. Nah, bumper depan juga sudah dicangkok pakai Brio RS. Kalian bisa lihat kalau Brio RS itu dia ada sarang lebahnya di kiri dan di kanan. Jadi dia lebih manis. Lalu kita tambahkan juga splitter depan, lips karbon. Jadi biar lebih gondrong kelihatannya ya, jadi lebih manis. Nah, kalau kalian lihat dari sebelah sini nih, ini ban depan agak sedikit chamber. Jadi dia menyesuaikan ya. Jadi nggak terlalu keluar. Biar dia jadinya jatuhnya lebih manis, jadi fitmentnya pas. Memang nyari fitment yang bagus itu susah. Lalu untuk rem depan, big bracketnya kita pakai endless, bautnya pakai D1 spec. Begini, rata-rata orang ganti turbo kadang-kadang lupa ganti rem, jadi ini kebetulan remnya udah pakai BBK yang depan. Jadi lo nggak usah takut, kalau lo mau ngebut aja remnya udah cukup bagus. Jadi oke lah, ini kalau dihitung remnya 20-an juta, jadi kita save money lah. Jadi udah dapat remnya juga, John. Nah, sekarang kembali ke sektor mesin ya. Jangan di videoin terus ah, kok kayak ganteng banget kan, nggak pakai wax nih.
Oke, ambil kuncinya dong. Nah, ini kita bisa lihat di sini turbonya ada di mana nih? Nggak kelihatan kayaknya, turbonya di bawah. Nah, jadi turbonya ini pakai greedy, terus dia BOV-nya pakai turbo smart, lalu intake-nya ini pakai Apex I. Lalu dia punya intercooler juga pakai Apex I di bawah sini, mungkin nggak kelihatan kalau dari sini nih. Nah, ini ya. Jadi intercooler di sini. Kalau menurut horsepower dia 180-an horsepower. Jadi cukup bagus juga. Itu dua kali lipatnya. Iya, lumayan. John, coba kah John? Dan ini mobil memang di khusus di desain daily, jadi nggak terlalu over spec, tapi cukup oke buat nyelip-nyelip. Tenaganya joss banget, jadi don't worry my friend, ini mobil ini sangat-sangat super sehat. Jadi memang untuk lo pakai harian, macet-macetan pun sudah oke bro, jadi nggak terlalu banyak inilah kendala. Dan memang kalau bangun begini, satu, waktunya lama, yang kedua lo mungkin tidak akan rela untuk mengeluarkan duit sampai puluhan juta untuk bangun mobil sampai seperti ini. Dan kalau ada yang udah jadi, kenapa harus lo beli yang udah mesti bangun lagi dari awal? Memang lebih fun baru bangun dari awal, tapi kebanyakan kalau lo bangun mobil dari awal itu pasti lo ilfil di tengah jalan karena kelamaan nunggunya. Muffler ini pakai full system stainless, custom dari Thailand. Cuman mereknya gue lupa merek apa. Suaranya lumayan. John, belakang John. Brak-tak-tak gitu kata orang. Baca kerennya brak tak tak, jadi ini Brio tak tak tak. Iya, yeah, buat seke-seke ya mungkin cocok kali ya, yang suka gitu ya. Nah ini tadi ke dalam keadaan mati. Ini kalian bisa lihat nih, ini turbo boostnya. Dia akan naik. Nah ini sequential indicator nih, kita bisa set. Ini tachometernya nih, ini untuk kalau digas dia naik. Nah ini water temperature, oil temperature, oil pressure-nya berapa PSI. Ini speed-nya nanti dia ikutin speed itu tuh. Jadi kalau mobilnya jalan dia baru jalan. Kalau audio sih cukup standar lah ya, nggak terlalu banyak penggantian. Nah, kalau test drive mungkin ya udah yuk test drive sekali lagi yuk. Yom. Aduh, sempit banget John. Ini cocok buat ke asaf John. Males gue pakai seat belt yang 4 titik. Jadi dia ada seat belt ada 2. Pakai yang standar atau yang 4 titik.
kenapa jual lagi sih, Jan? Dia beli Jazz Turbo. Anjir. Jadi dia bosen sama Brio kan, dia beli Jazz. Dia bangun lagi Jazz. Dia memang belum short shifter, jadi masih shifter manual. Karena memang tujuan mobil ini buat daily, bukan buat truck race. Jadi maunya semua yang simple. Koplingnya juga masih kopling standar. Karena memang kita modifnya ini tujuannya buat harian. Setirnya pakai Isotta nih. Setir standarnya juga ada. Jadi semua mobil ini barang standarnya apapun yang diganti semuanya masih ada di simpan lengkap. Jadi mana tahu hari lu mau jadiin standar enak. Nah, jok belakang. Nah, sebelum di video sebelumnya jok belakang masih warna beige. Sekarang udah warna hitam. Diganti di bahannya. Lalu ini juga udah dicat hitam nih, biar jadi semuanya senada warnanya hitam. Karena memang Satya itu bawaannya belum hitam semuanya. Hitam ketemu merahnya ya, bright ya. Cakep ya. Cakep. Nah, kalau lu mau lebih makjus mungkin blow valve-nya lu ganti jadi HKS juga ya, mungkin jadi enak ya. Ini karena pakai turbo smart, jadi kalau dia mau pergi gigi suaranya kayak tikus kejepit. Remnya enak banget soalnya pakai endless, jadi nggak ambles kalau lo bawa jalan. Bensinnya lebih boros jauh nggak? Brio kan pada dasarnya irit om, dia 1200 cc, iya. Jadi walaupun pakai turbo dia nggak terlalu boros sebagaimana rupa lah. Seru bawanya. Iya. Iya ampun. Torsinya sih lumayan lah buat mobil 1200 cc. Tadi masuk 80, jadi kemarin sih gue bawa pulang ke pik masih tembus 180 ya, alias speedometernya sudah sampai mentok. Jadi memang mobil ini fun to drive, dan memang tujuan mobil ini beli tuh buat enak aja gitu di tol, buat nyelak-nyelak. Buat anak sekolah, kalau berangkat pagi bakal kesiangan ya, John? Iya, kalau macet kesiangan juga, John. Cuman memang Brio pada dasarnya mobilnya kecil, jadi buat nyelip-nyelip di tol enak, kiri-kanan-kiri-kanan ya. Jadi tuh, dia ngeremnya masih enak, nggak ada geter. Big bracket emang bagus dia ngerem. Kacanya sengaja dibeningin, Jo, biar orang bisa ngeliat kalau lo bawa jalan. Nah, ada, kita pulang aja ya. Pasti pada penasaran harganya berapa nih. Buat yang nanya harganya berapa, ini harganya dibanderol 185 juta. Ya, teman-teman, jadi cukup oke lah lo beli-beli. Ini mungkin kalau bangun-bangun sama mobil baru habis 200 kan lo ngirit pelek, rem, itu udah berapa duit, John? Kalau lo beli mungkin sekitar 30-an. Ini udah jadi, tinggal pakai kan. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil kecil daily ada turbonya, ini salah satu mobil yang enak dan gampang dirawat. Jadi yang minat bisa calling-calling gue atau calling-calling Henry, nanti kita bisa janjian buat ketemu lihat ya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you teman-teman udah nonton. Thank you for watching. Bye bye. Salam turbo.
Asik.